Mungkin kamu akan terheran-heran karena bisa jadi baru pertama kali melihat hewan ini. Sekilas aneh, tapi hewan-hewan ini asli dan hidup di alam liar. Hanya saja populasi mereka tidak banyak lagi dan ada yang hampir punah. Terlebih lagi keberadaan hewan ini jarang terekspos oleh manusia. Mau tahu apa saja hewan itu? Berikut adalah 5 hewan unik yang jarang diketahui oleh manusia. Satu, katak Pinocchio. Katak Pinocchio adalah spesies katak baru yang ditemukan oleh para ilmuwan. Katak ini adalah satu dari puluhan katak baru yang ditemukan di pegunungan Foggia, Papua. Katak ini memiliki benjolan di wajahnya yang sangat mirip dengan hidung Pinocchio. Fungsi dari benjolan itu sendiri adalah untuk memanggil kawannya. 2. Semut panda. Hewan kecil ini memiliki bentuk seperti semut, tapi memiliki corak warna seperti panda. Walaupun terbilang kecil, ternyata hewan ini memiliki sengatan yang kuat. Saking kuatnya, semut ini mampu melumpuhkan sapi hanya dengan 6 sengatan saja. Namun sekarang, semut ini masuk dalam kategori hewan yang hampir punah. 3. Kelelawar putih Honduras. Hewan ini memiliki ukuran sekitar 4 cm dan tersebar di wilayah Amerika Tengah serta Kepulauan Karibia. Ciri hewan ini adalah berwarna putih serta memiliki hidung dan telinga yang berwarna kuning. 4. Lobster Galaxy. Lobster yang ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman ini adalah spesies baru dari lobster air tawar dan juga disebut sebagai lobster tercantik di dunia. Lobster yang juga merupakan hewan asli Indonesia ini memiliki kulit yang penuh warna seperti pelangi dan titik-titik putih yang memenuhi tubuhnya seperti bintang-bintang yang bertebaran di angkasa. Namun, hewan ini terancam punah karena penangkapannya yang begitu masif oleh para pedagang ikan hias. 5. Pika. Mamalia sejenis kelinci ini dapat ditemukan di wilayah Tiongkok dan sudah dikategorikan sebagai hewan yang sangat langka. Kemunculannya sangat menggemparkan publik Tiongkok, apalagi setelah National Geographic memuat foto-fotonya setelah terakhir kali tertangkap kamera sejak 20 tahun yang lalu. Sekarang jumlah hewan di alam bebas sendiri kurang dari 1.000 ekor, sehingga diklasifikasikan sebagai hewan yang rentan terhadap kepunahan. 5 hewan unik yang jarang diketahui oleh manusia. Maka dari itu, mari kita rawat dan sayangi alam kita, agar hewan ini bisa terus hidup dan juga agar hewan-hewan cantik ini bisa dilihat langsung oleh anak cucu kita di alam liar, bukan sekedar lewat foto atau video saja.